Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mus Rudy. Oke, teman-teman, sebelumnya printer ini hasil hitam dan warna merahnya kosong ya teman-teman. Kalaupun ada, cuman bertahan sampai 20 lembar atau 15 lembar ya teman-teman. Semakin lama hasilnya semakin hilang. Jadi karena saya tidak sempat memvideokan, jadi ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Ini yang saya ganti tadi ada dua tabung. Jadi penyebabnya tabung ini yaitu tidak masuknya udara ya teman-teman. Jadi mampet. Di bagian sini juga ada tinta. Seharusnya tinta ada di bagian bawah saja ya teman-teman. Untuk di bagian di atas ini kosong. Dan kita tiup juga mampet ya teman-teman. Dan saya juga habis mengganti warna hitamnya. Sama ya teman-teman bentuknya. Di sini tintanya juga mampet. Seharusnya tidak ada tinta, harus kosong seperti tabung tinta kuning di sebelah kiri ini. Dan ciri-ciri lainnya tabung ini rusak bisa dilihat dari chisnya ya teman-teman. Kalau chisnya, kalau habis kita cleaning, chisnya kosong, berarti juga bermasalah pada tabungnya ini. Oke teman-teman, sebelumnya juga teman-teman harus cek dari pompanya ya teman-teman. Bisa pompanya bermasalah dan juga ada permasalahan pada chis. Oke teman-teman, apabila menurut teman-teman info singkat ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan komen. Dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, demikian saja info singkat kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.